Biar kita punya bintang tamu berikutnya. Kali ini seorang penyanyi dangdut yang katanya sedang jatuh cinta. Kamu tahu gak? Ini tuh comblangnya siapa? Siapa comblangnya? Aku. Kamu yang comblangin. Aku sering nyomblangin. Sama seperti Bu Aji doain dia Mas Padel. Ini mereka berdua mau menikah. Berdua mau menikah. Tahun depan. Bu Aji. Bu Aji kan uangnya banyak banget. Nanti kalau aku kawin sama Dewi Persik, bayarin tendanya ya. Aku suka nih laki-laki kayak iya, gini. Bener. Kenapa? Wah, dia tetap berusaha loh untuk bisa meringankan beban istri, maksudnya suami. Iya, jadi pasangan. Nanti kalau aku posting di Instagram pernikahan Rian Ibram Dewi Persik tenda by Musdalifah gitu. Bagus sayang, cari duit lagi iya, sayang. Dong. Ya, tidak perlu endorsement, tidak masalah ya. Kita akan hadirkan di bagi-bagi ambiar ini dia sedang jatuh cinta dengan seorang pesulap. Siapa iya. Sayang? Rara, Lida. Rara. Asik banget sih. Suara-suaranya suara-suara jatuh cinta ya. Suara-suara jatuh cinta banget ya. Sesuai lagi dengan cinta itu suara keluar saya. Betul. Kakak lagi jatuh cinta enggak? Hah? Enggak ya. Jatuh tempo. Pengutang dong. Terima kasih banyak buat Raranya Gunawan Esa. Raranya Aladul. Gunawan itu udah pasal. Raranya Aladul kan pacar barunya katanya namanya Aladul ya. Kita mau kasih lihat buat sahabat Ambiar. Tapi sebelumnya Rara kita semua di sini mau ucapkan terima kasih Rara. Terima kasih Rara sayangnya Mami udah menyempatkan waktu datang ke sini. Rara lagi. Jangan gitu. Kan jadi ini kan host kan? Iya. Boleh jadi ya, host boleh. Di sini boleh tapi jawab dulu satu kata yang menggambarkan Aladul apa? Jujur jangan peres. Gak usah gitu mukanya pura-pura banget. Apa ya? Luar biasa. Luar biasa. Oh, kita mau kasih lihat dulu buat sahabat Ambiar. Ini dia seorang Rara yang katanya sedang dekat dengan seorang pesulap namanya Aladul. Ini dia. Ya, jadi gimana pendapat Mami DP untuk... Kalau aku lihat sih prestasinya Rara bagus ya, kan dia habis show di Korea juga. Harusnya. Rusia di mana, Korea di mana. Ya, kalau nggak gitu kalian nggak jawab. Iya, sabar. Astagfirullahaladzim. Ra. Ya. Aladul menurut kamu orang yang gimana? Baik. Ketemunya gimana sih ceritanya? Ketemu apa? Ketemu Aladul. Ketemunya tuh pas di acara bulan Desember pokoknya. Langsung acara. Jatuh cinta. Iya. Enggak gitu, maksudnya itu apa teman gitu. Suka, oh telepon-teleponan. Teman, iya. Kalau perempuan udah menjalani ya. Persahabatan ini udah 9 bulan ya. Hah? Udah 9 bulan ya. 9 bulan. Enggak usah. Enggak perempuan kalau cinta enggak ini ya, enggak pernah mengakui ya. Susah ya. Ya itu kan perempuan sayang. Tapi ya buat Rara sendiri. Komunikasi sama Aladul lancar. Lancar. Setiap hari pasti komunikasi. Iya, setiap hari. Oh, pacaran. Temen dekat. Alah. Kalau pagi-pagi ada yang bangunin. Apa? Sayang, bangun gitu. Ada. Siapa? Lebih ke ibu sih yang ngebangun. Ke WhatsApp. Ibu. Lebih ke ibu. Woi bangun! Tapi kalau udah pacaran gini masih... Pacaran. Jadi pacaran gak sih sebenarnya? Temen dekat. Nah sebenarnya pacaran taruh atau tatun tuang. Yang mana? Temen dekat bohong tuh cewek tuh gitu tuh kalau cowok langsung ngomong kalau TTM kan memang perempuan itu harus ada yang dekat ada yang enggak tapi tidak ada kita kan dekat iya tapi langsung mundur loh tapi kan aku bilang jangan mau aku nggak mau pacaran langsung nikah nah itu aku juga nggak mau pacaran sih aku maunya serius apa ketawa loh Bu Aji katanya halo Bu Aji lo jadi tenda jadi ya Bu Aji ya. Buat kamu Rara, tapi apa yang membuat kamu akhirnya bisa nyaman, bisa komunikasi lancar setiap hari sama Aladul? Apa alasan? Karena apa ya? Karena dia baik, terus juga dia kan yang gimana dulu ya? Juga baik. Iya baik. Tukang kendang kita juga baik.
Tolong kepada para wanita ya, kalau memang lakinya ganteng ngomong ganteng, karena laki saya karena ganteng gini ngomong gitu. Baik, lu. Baik-baik cari yang gagal. Yang lain dong. Apa itu. Apa yang membuat Rara jatuh hati? Baik, soleh. Salatnya enggak pernah tinggal. Tetap ganteng enggak disebut loh dia. Sayang enggak dia ganteng juga. Ganteng. Iya. Terus apa dikasih hadiah? Dikasih hadiah enggak? Hadiah. Rara kan gak matre ya, Shay? Gak boleh dong ulang tahun, apa-apa, prestasi kemarin dari Rusia. Ya boleh, tapi dikasih mobil atau apa gitu. Apa rasain sholatnya rajin, apalagi? Apalagi ya, itu sih, apa namanya, karena kan aku kan kayak anak pertama gitu kan, gak ada sosok abang gitu kan, gak ada sosok kakak gitu, jadi pas... apalagi yang menghidupi mama. Iya, gitu loh, maksudnya jadi pengen ada yang bisa ngertiin juga gitu. Jadi mas Dulnya itu bisa mengertiin mama kamu. Iya, bisa ngerti ibu. Iya, udah kayak anak sendiri gitu. Kamu manggil Ala dulu apa? Mas, mas abang? Mas Aladin. Mas aja. Kebutuhan rumah juga diurusin sama Mas Aldo. Apa? Kebutuhan rumah. Gak mau. Lu pikir Ala dulu Kementerian Sosial. Biar paham kan? Masuk sesi curhat dulu. Oh jadi kamu, ini lucu deh. Kemarin gua token listrik lagi mati, gua bilang, sayang token listrik mati. Aku kaget, rumahnya pakai lift, pakai voucher pulsa ternyata. Voucher listrik buat listrik. Kamu kalau cari istri beneran tuh kayak sih? Gua, cepet kaya. Kan rumah lo pakai lift. Tunggu dulu, cari istri tuh kayak gua, cepet kaya, jadi tahu pe. Baru pakai token juga. Baru aku mencet bel. Irit. Aku mencet bel, aku pikir suara bel, ternyata suara listriknya tokennya bunyi. Tok 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 gitu. Kirain belnya. Hidup itu harus sederhana. Betul, sederhana. Tapi Rara udah kenalin Mas Aladul ke mama belum? Semua teman aku sih aku kenalin ke ibu ya kak, soalnya biar ibu tahu juga aku misalnya lagi pergi sama siapa gitu, biar tahu gitu. Soalnya kan ibu kan istilahnya kan di sini kan sendirian juga gitu. Jadi kalau nggak ada aku di rumah juga kan pasti beliau juga bingung kan mau tanya ke siapa. Jadi gitu. Ibu tahu kalau kamu sering jalan sama Aldo. Sering jalan, makan, nonton. Berarti gitu mama ya. Itu paling tahu bahwa kamu itu adalah orang yang paling dekat dengan Mas Dul ya. Ya. Kata mama apa tentang Mas Aldo? Karena ibu sih nggak yang ya asalkan akunya nyaman gitu. Ibu juga nggak nuntut gimana sih, nggak yang kayak harus begini harus begitu, enggak. Tapi pendapat ibu tentang Aladul? Dia baik, sama ibu juga baik banget, ngehormatin banget, menghargai banget. Jadi istilahnya nggak ada alasan lah untuk nggak deket sama Mas gitu. Oke, kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar ini ada kedekatan Rara dan juga Aladul. Ra yang ngangenin dari Aladul apa? Apa ya? Yang selalu ngangenin dari Aladul. Dia cerewet sih, karena gimana ya, aku kan orangnya ceroboh gitu kan, teledor gitu. Jadi diingetin terus, barang ini jangan lupa dibawa ya, jangan lupa dibawa gitu. Bukan cerewet, perhatian kali Ra. Iya cerewet lah, maksudnya perhatiannya tuh cerewet. Cerewet gitu, sama mana, sama yang sebelah kanan? Cerewetan. Gak ada yang cerewet. Ini kalau kita lihat dari tayangannya tadi, kamu kayak happy banget ya? Sama iya, aku sama happy. Aku sama happy, sumpah. Gak beda lah. Sama yang terakhir kalau ditanya, iya, sama yang terakhir tuh kayak terpendam, kayak gitu. Happy sama Aladul happy kalau bareng sama dia. Semuanya happy. Kita semua happy. Itu termasuk sama Gunawan happy gitu. Iya happy semuanya, deket sama siapapun aku happy gitu. Kok kakinya nendang-nendang kayak enggak suka? Enggak. Mana aku nendang-nendang. Jadi happy ya? Happy. Terakhir ketemu sama Aladul kapan? Hari ini. Hari ini kan di sini. Kenapa kamu ini enggak jarang ketemu? Karena aku kerja juga, dia kan kerja juga. Jadi seminggu berapa kali sayang? Kalau ketemuan susah ya? Paling 2 minggu sekali atau seminggu sekali? 2 minggu sekali? 2 minggu sekali. Pacaran macam apa? Kan teman deket doang. Udah tetep ya. Ya semua orang juga bisa bilangnya teman deket, dalam hati kita gak pernah tahu ya. Tapi kalau netizen sudah mengamini, mereka memberikan komentar positif, mendoakan insya Allah apapun itu kalau kamu mau ya kenapa tidak. Kita kasih lihat ini ada komentar dari netizen tentang Rara dan juga Aladul. Rara cocok banget sama Aladul, semoga kalian berjodoh ya, amin. Amin. Suka manja sama kalian berdua. Rara manja banget ya. En Aladul kayaknya penyayang. Itu beneran mereka lagi dekat. Apa cuma mau pansos aja sih? Cuma gimmick semata.
Kalau emang Raranya gak suka, gak usah jodoh-jodohin deh tekanan batin. Ini Gunawan yang ngetik pasti. Gemas banget, lama-lama aku jadi suka lihat mereka. Tadi ada komentar, kalau Raranya gak suka, jangan dipaksa-paksain, kan kasihan tekanan batin. Jadi kamu suka apa enggak? Suka. Sama siapa? Suka atau suka banget? Suka. Suka kan suaranya keluar, auranya main keluar makin keluar. Suka sama emang siapa? Emang aura aku keluar ya, Mi? Iya, kelihatan lebih cantik. Lagi jatuh cinta biasanya gitu. Biasanya emang enggak ya? Ya, maksudnya sekarang lebih cantik. Biasanya suram kalau ya? Kalau kemarin-kemarin itu kayak ada tekanan gitu. Kayak siapa? Kalau sekarang tuh lebih... Karena sekarang bisa membagi membagi tekanan batin tuh jadi berdua gitu loh. Maksudnya? Oh, ada teman curhat. Ada teman curhat. Memang pasangan itu harus saling mengisi, betul-betul. Oh gitu, jadi kalau ada masalah berduaan gitu ya? Enggak, maksudnya kayak cerita. Susah senang kan? Iya, kayak iya cerita dong. Gitu. Aku tadi lagi begini-begini ada masalah. Sayang maaf, aku dari kemarin tuh sibuk. Bukan aku gak mau angkat telepon kamu. Oh, gak diangkat juga. Beneran gak apa-apa sih, aku tuh gak masalah juga. Karena kamu nelfon biasanya mau sharing masalah doang. Aku juga permisi. Gak apa-apa. Masalahnya terlalu banyak. Permisi, orang tua mau tanya, ini ada anak nanya, beneran katanya. Iya beneran. Mami beneran. Hah? Berdua nih. Sejak kapan mami mau gimmick-gimmickan begini? Gak ada, ini bukan gimmick. Ini apa dong? Hah? Hah? Ya natural aja dong, mengalir. Tapi kalau Kak Dewinya... Ya benar, kalau Kak Dewinya suka. Enggak, kalau Kak Dewinya suka benar. Ini Rian nih. Riannya nih. Ah, ah, nih. Kalau Kak Rian beneran ya, pasti ya kan gitu dong. Tembak Kak Rian, tembak. Lihat tuh posisi. Jangan semua perempuan kamu DM-in. Oh. Eh, mohon maaf. Nih ya, ini kan belum masa Ida. Aku juga gak berani mau ngapain. Ya udah habis masa Ida November kita lihat kayak apa pembuktian kamu. Pokoknya acara lamaran gue nyumbang Rara sama Aladul. Rara nyanyi Aladul sulap. Sini bunyi, sini. Sini. Kenapa? Sini, sini, Bu. Selamat dulu. Kenapa? Deal tenda ya. Tapi buat Rara kita juga seneng banget. Ternyata dengan adanya Aladul membuat Rara semakin berprestasi ya. Karena kemarin terbukti dia sampai diundang ke Moskow. Ke Moskow, ke Rusia. Iya, sampai bikin video klip juga loh. Kita mau kasih lihat ya ketika Rara tampil di Moskow, Rusia. Itu di Moskow? Iya. Kayak di Temen Lenteng Agung tuh ya. Mirip loh tangannya. Hebat banget di Moskow diundang siapa? KBRI ya saya. Iya, di nama KBRI Moskow di sana. Pertama kali ke Moskow? Iya, betul. Pertama kali di situ. Terus ngelihat antusias dari teman-teman KBRI Moskow juga. Terus dari, apa ternyata banyak banget orang-orang Indonesia yang ada di Moskow. Banyak, ya, banyak kuliah di sana. Sama Ala dulu gak perginya, enggak? Apa? Alami. Sama Hari. Sama Hari. Iya tahu, ya, gak nemenin Ala dulu gak? Hari kok gak kesini yeah sih? Ala dulu nemenin ke Moskow? Enggak dong. Oh enggak ya? Mahal tiketnya. Apa rasanya bisa manggung di Moskow? Bangga banget, pasti bersyukur banget. Karena menurut aku kesempatan dapat apa namanya, dapat undangan ke Moskow itu kan gak mudah ya. Pasti ada seleksi-seleksinya. Betul. Gitu. Jadi bersyukur banget bisa hadir di sana, menghibur. Karena kan udah 3 tahun. Iya, udah 3 tahun kan di sana juga gak ada buat-buat acara 17-an gitu. Yeah. Makanya jadi kesana, diundang, terus nyanyi. Terus dapat hadiah juga buat video klip di sana. Dengan view yang bagus-bagus. Wow. Hadiah bikin video klip. Betul. Apa judul lagunya saya? Larut Tanpa Kepastian. Larut Tanpa Kepastian. Oh, pengalaman pribadi. Aladul kode, Aladul. Kalau yang gak pasti-pasti mah tinggalin aja lah, capek lah. Ya. Iya sih, oke oh, gitu. Kenapa Bu Haji ketawa? Enggak. Bu Haji ketawa loh kalau yang gak pasti tinggalin aja. Tapi buat kamu, buat seorang Rara, apa kejadian unik yang gak pernah bisa kamu lupakan ketika kamu manggung di Moskow? Banyak banget yang aku benar-benar apa ya, kayak teringat-ingat banget, terngiang-ngiang banget pas lagi joget dangdut. Ternyata banyak banget bule-bule yang di belakang tuh, mm-hmm, dia joget juga. Oh, joget juga, ngerti, jadi ya iya ngerti gitu. Jadi maksudnya kita sebagai masyarakat Indonesia harusnya bangga gitu punya musik dangdut gitu. Betul. Jangan sampai dangdut ini sampai hilang gitu. Makanya jadi aku pribadi sebagai iya pokoknya anak milenial yang suka dangdut, aku pengen dangdut itu bisa melalang buana ke negara-negara lain ya, biar amin, orang-orang dari luar juga bisa menikmati amin dan bisa kenal. Betul. Sama dangdut. Benar, ya, benar banget. Kalau orang kan taunya dangdut paling cuma sampai Malaysia, Singapura. Mm-mm.
Bahkan kemarin di New York Times Square dan nyanyi di sana. Betul. Panggung di sana. Boleh pada joget. Kamu ke Moskow. Di Eropa juga banyak lagu dangdut, penyanyi dangdut yang datang ke sana, lagu dangdutnya dinyanyikan dan semua terhibur. Kita berharap semoga ya barangkali ya kita juga bisa menduniakan lagu dangdut, genre dangdut. The music of my country. Yeah. Bahkan dangdut insya Allah akan bergema di Aurora. Wih. Utara. Eh tapi Rara kemarin banyak bule yang minta foto sama kamu enggak? Banyak. Oh ya. Ada yang bilang ada juga yang bisa pakai bahasa Indonesia kan. Jadi bilang, saya ngefans sama kamu, suara kamu bagus, katanya gitu. Terus kamu beli es krim, bisa ya, bahasa Moskow ya? Iya, aku beli es krim waktu sama Hari. Ini kejadian lucu. Jadi abis itu, aku sama Hari itu kan beli es krim kan ceritanya. Tapi biasanya kalau kita beli sesuatu itu, mau interaksi sama orang Rusianya, pakai translator kan, pakai orang translator. Terus kita tuh kayak ngadi-ngadi gitu loh. Hari, mending kita ini deh beli es krim tapi berdua aja gitu. Maksudnya biar gak usah pakai translator gitu. Gak usah pake nge-guide lah gitu. Jalan lah kita nih, kucuk. Jalan, abis itu ke tempat es krimnya nih, di taman kan. Terus kita bilang, I want this ice cream gitu kan. Terus dia bilang, hah? Dia bilang gitu. Terus abis itu, aduh gimana ya Ri ngomongnya gitu kan. Terus hari itu langsung ini lagi kan, langsung nimpa lagi. Ini I want this one ice cream gitu kan. Terus si bulenya nih kayak, gitu-gitu. Terus ya udah, jadi kita memakai bahasa yang semua orang bisa lah maksudnya gimana? Gitu. Gitu. Lebih gitu sih. Dia lebih paham begitu. Iya, aku paham. Oh, karena kayaknya gitu. Kalau enggak salah Rusia tuh bahasa sendiri ya. Betul. Iya, bahasa sendiri. Bahasa Rusia. Dan orang Rusia itu tidak pernah mengucapkan kata-kata thank you. Iya. Terus? Ya karena pakai bahasa Rusia, thank you kan bahasa Inggris. Oh iya juga sih. Apa sih ya? Nggak masuk ya, maaf ya, besok coba lagi ya. Nah, yeah. Tapi ada rencana lagi nggak ke luar negeri, manggung di mana lagi? Pengen banget, siapa tahu setelah aku dari Rusia ini bisa membuka kesempatan lain untuk bisa... Januari di Amerika. Amin. Supaya teman-temannya Rara juga yang suka dangdut bisa go internasional juga. Amin. Gitu. Ya kayak Mami Dewi, rencananya Januari mau duet Amerika. Sama... King Nasar. Bukan, sama Medana. Medana. Enggak sama Shakira deh, sesama janda, Shay. Oh, astagfirullah. Tapi ya kita berharap buat Rara ya, dengan karirnya semakin luar biasa, terbuka lebar. Tapi yang terpenting harus imbang. Bukan hanya pekerjaan, tapi ada yang menemani. Aladul salah satunya. Kita yakin Aladul lagi nonton pagi hari ini. Kamu mau bilang apa sama Aladul? Pokoknya buat Mas, terima kasih karena sudah selalu bisa mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah aku, bisa selalu menyemangati, bisa selalu memberikan memberikan perhatian lebih gitu. Apalagi ya, banyaklah pokoknya mau ngucapin terima kasih banyak. Semoga kurang kenceng ngomongnya kelajutannya. Tiba-tiba Mas Aladulnya Rara. Merah banget mukanya Rara. Ya, okay, langsung kayak kajil mukanya loh. Aladul. Duduk di sini dong. Terbang boleh ya ke sini. Jangan dong. Karen biar ngerti dong. Karen geser mereka berdua. Ini sudah hadir Aladul. Boleh. Pesulap yang bisa. Aduh, sini boleh. Membuka hatinya Rara setelah kemarin ya. Aduh luar biasa loh. Enggak apa-apa. Aladul di sini. Mohon maaf kami Metro Mini berempat boleh geser. Kita boleh. Oke, okay, sip. Aladul, apa yang mau kamu sampaikan untuk Rara? Silakan ditatap wajahnya. Jangan sekarang, sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Dadah!